TV KPM. Cikgu! Cikgu tolong cikgu! Cikgu mata pedih cikgu. Tadi sabun, dah sabun muka, sabun syampu semua tak ada air pula cikgu. Cikgu aduh kan bagus kalau ada siki basuhan dekat tapak pakai bahan ni. Mana kamera, kamera, kamera mana? Assalamualaikum! Ini bukan kamera, bukan kat sini kot. Assalamualaikum! Tolonglah kawan-kawan, tolonglah saya. Cuba cari mana cikgu, saya perlukan cikgu. Tolong mana-mana cikgu, ini apa ni? Ini apa ni kat sini ni? Apa ni ni ke? Ni bukan, lain. Tak apalah, jom kita tengok profil guru hari ini. Mana-mana cikgu? Cikgu, cikgu pedih tolong cikgu! Cikgu tolong cikgu cepat sikit cikgu. Cikgu, air, air, air cikgu. Saya perlukan air. Air cikgu, air, air. Air mana air ni? Air mana air? Saya perlukan air. Cikgu! Air! Yeah. Cikgu nak air cikgu, air. Oh ada, ada air. Aduh. Aduh. Cikgu kenapa makin pedih ni cikgu? Saya perlukan air. Hand sanitizer cikgu bagi kat saya cikgu. Okey. Wah. Oh. Saja nak kenakan Akmal pula. Kenakan saya ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM. Bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Halim. Yes, seperti biasa, apa-apa pun ingat kita kena sentiasa patuh SOP. Sebab tu ni jaga jarak 1 meter. Pakai pelitup muta. Pelitup muta cikgu. Dan juga sentiasa cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Okay. Baik, saya dah sanitize mata saya. Dan juga tangan. Ya cikgu. Eh cikgu. Ya. Marilah saya tolong pakaikan. Okay, mari cikgu. Okey cikgu. Okey. Eh cikgu. Macam biasalah, kita pun dah sanitize kan? Sebelum ni kita dah belajar applet. Kali ni apa pula cikgu? Akmal ingat tak episod sebelum ni kita dah tengok pasal tiga jari ni? Hormat. Tabik hormat. Okey, tabik hormat. Kita mengingatkan apa benda? Yang pertama, taat kepada Tuhan, Raja dan Negara. Betul. Menolong orang pada setiap masa. Betul. Dan yang ketiga, menurut undang-undang pengakap. Yap. Okey. Akmal tahu tak berapa undang-undang pengakap? Oh, ini saya tak boleh nak main tembak-tembak ni, cikgu. Tak boleh main tembak-tembak. Oi. Dipercayai. Okey. Okey. Taat, berguna. Okey. Bersaudara. Okey. Berbudi. Okey. Okey. Kasihkan binatang, menurut perintah, tabah hati, berjimat, bersih perkataan, fikiran dan juga perbuatan. Dia ada 10 lah. Lagi satu? Lagi satu? Lagi satu apa dia? Tak, cikgu sebut 9. 10 lah. Okey. Cara nak mengingat. Dia ni ada cara nak mengingat dia juga. Apa dia? Okey, sebab apa kita boleh kadang-kadang orang terlupa. Kan? Orang 10 peninglah macam mana nak ingat ni? Cikgu sebut tadi, saya ingat 2 je. Kan? Jadi kita boleh nyanyi. Mikrofon. Cikgu. Okey, kita nyanyi ya. Saya standby cikgu. Okey, ini adalah lagu undang-undang pengkap. Silakan. Okey. 1, 2, 3. Dipercayai taat, berguna, bersaudara, berbudi. Jeng. Kasihkan binatang, menurut perintah, tabah hati, berjimat. Jeng. Suci fikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Jeng. Okay. Wah, itu lagu dia cikgu. Dia ada lagu cara nak mengingatlah. Cikgu memang suka menyanyi ke macam mana tu cikgu? Hari ini cikgu. Hari ini. Kita nak belajar apa? Tadi tengok sibuk Akmal masuk tadi dengan mata apa?
tak nampak. Ya, yeah. Sampai ada orang letakkan hand sanitizer tu. Siapa pun tak tahulah. Tak tahu, cikgu. Jadi hari ini kita akan buat satu gadget. Okey. Macam sinki untuk mencuci muka ataupun kita bangun pagi berus gigi ke apa ke. Jadi ada sinki dan juga kita untuk kita cuci muka baliklah. Oh. Jadi kita nak buat gadget mencuci muka. Seriuslah cikgu? Ya, betul. Wah, okey. Kalau nak tahu apa antara bahan-bahan ni, kita nak berhenti dahulu sebab kita nak bangun pagi, gosok gigi, cuci muka. Selepas ini dalam Kurikulum Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Kurikulum Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya Akmal Azri dan juga Cikgu Halim. Baik, yeah. Kita dah belajar dah mengenai undang-undang pengangkap. Yeah, undang-undang ada 10 dan juga gadget hari ini yang kita nak buat adalah ini dia. Gadget apa cikgu? Mencuci muka. Gadget mencuci muka. Yeah. Gadget buat sinki kah cikgu? Sinki mencuci muka. Okey, ui. Banyaknya bahan-bahan dia, cikgu. Apa dia? Macam mana kita nak buat ni? Mungkin cikgu boleh terangkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan yang pertama, kita ada 3 batang buluh ataupun kayu untuk kita buat sebagai tiang ataupun kaki dia lah. Baik. Okey. Kemudian kita ada bekas untuk sinki. Tak kisah kita nak gunakan besin pun boleh. Okey, nak gunakan baldi yang kecil pun boleh. Okey, untuk kita punya sinki, kita ada tali. Ni cermin, cermin untuk cermin muka lah. Nampak mudah bukan? Belum dulu. Tahu lagi dia susah ke ataupun mudah. Yeah. Cikgu, okay. Langkah pertama. Boleh. Okey, langkah pertama kita buat dia punya tiang dulu. Okey. Tiang dulu. Tanah kita, tak ada cikgu? Tak perlu tanah sebab apa? Bila kita gunakan tripod ataupun 3 kaki ni kita boleh tegakkan dia atas tanah lah. Oh, macam mana? Okey. Kita tengok dulu, kita susun dulu kayu dia. Okay, pastikan sama. Ni kita dirikan ke apa? Kita boleh dirikan. Okey. Okey, kita dirikan, pastikan sama. Okey, ingat tak macam mana kita nak sambung 3 kayu ataupun 3 buluh? Cikgu? Saya pegang cikgu. Okey, boleh pegang. Okey. Okey, kita ada 2 jenis ikatan yang untuk menyambungkan kayu ataupun buluh dan mengikat kayu ataupun buluh. Okey. Menyambung ingat balik menyambung kayu ataupun buluh ni kita gunakan silang gunting. Okey, kalau untuk mengikat 3 ataupun 4 kayu macam ni, kita boleh gunakan silang tungku. Silang tungku. Silang tungku, okey. Okay. Jadi kita boleh mulakan dulu, kita buat dulu silang tungku di tengah-tengah. Yep. Okey, agak-agak agak-agak maksudnya kita punya sinki lebih kurang kita punya paras pinggang. Pinggang. Okey, paras pinggang. Jadi lebih kurang dekat sinilah. Okey. Okey. Keluarkan satu tiang untuk saya buat. Keluarkan okay, satu. Okey, satu tiang dulu untuk saya buat manok. Okey. Okey, apa-apa pun kita mulakan dengan manok, salah satu tiang. Itu dia. Di depan cikgu. Okey, manok pada okay. Salah satu tiang. Nampak? Okey, right. Lepas tu kita rapatkan balik. Okey. Okey, bagi saya ruang antara ni supaya saya boleh silangkan dia. Oh, okey. Okey, bagi saya ruang. Okey, kalau untuk buat silang tungku, pastikan dia akan selang-seli. Maksudnya kalau kita masuk daripada sini, okey, dan kita akan keluarkan di sini, kita akan masukkan balik. Jadi maksudnya dia akan selang-seli. Okey. Tadi kita masuk daripada belakang, ini kita akan masuk daripada depan pula. Okey. Okey, kita akan masuk daripada depan macam ni. Okey, jadi dia akan bersilang macam inilah. Tadi dia masuk dalam, ini masuk depan pula. Yang ini masuk sini. Dia akan masuk daripada belakang pula. Kalau tengok tiang tengah tadi masuk depan, sekarang dia masuk daripada belakang pula. Okay, dah ketat. Okey, ini baru kita buka kan dia. Okey, kita buka kan dia. Kangkangkan dia. Oh. Okey. Macam ni cikgu. Okey, kangkangkan dia. Okey. Okey. Okey, dia akan jadi macam inilah. Jadi dekat belah bawah baru kita gunakan kayu yang untuk kita alangkan dia. Ya. Yeah. Cikgu. Cikgu. Sabar. Masuk balik cikgu. Okey. Okey. Okey, dekat bawah sini supaya dia tidak bergerak. Nanti dia bergerak-gerak lagi. Okey. Okey, supaya dia tidak bergerak.
kita boleh lockkan dia dengan kayu lagi lah. Ah, lock dengan kayu? Okey. Oh, okey. Jadi kita buat sikit. Saya gunakan tali yang pendek lah. Okey. Okey, proses yang sama untuk lockkan dia. Okey. Kita buat manok. Okey, jadi dekat sini proses yang sama. Okey, dan kita matikan dengan manok. Okey, kita boleh tambah lagi satu. Yeah. Okey, tapi hari ni kita jimatkan sikit masa. Okey. Okey, cukup. Kita dah cukup ini. Yeah. Tapi bolehlah kalau kita nak tambah satu lagi untuk lagi kukuh. Pun tidak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, yeah. Kemudian kita boleh letakkan kita punya air kita. Okey. Okey. Ini kita adjust lah. Ini kita adjust lah. Okey. Okey. Boleh ke cikgu? Okey, tak apa. Risau saya ni cikgu. Dia punya kangkang dia tak sama. Okey. Okey, tak apa. Kita tengok yang dah siap. Cuba kemal ambil yang belakang tu. Okey. Okey, sama juga. Sini adalah silang gunting. Ha, kat tengah sini. Dan bawah sini adalah seraya. Oh. Okey, jadi kita boleh letakkan. Okey, dia ada paras pinggang lah. Cikgu, cermin? Yeah. Ha, satu lagi lah. Bila dah ada sinki, nak basuh muka, tak nampak. Muka? Tak nampak muka. Tak nampak muka? Tak nampak muka. Bukanlah basuh muka. Itu namanya uduk. Okey, jadi kita tambah dengan kita punya cermin lah. Okey, yeah. Cermin. Okey, pastikan dia dalam keadaan. Oleh sebab kita gunakan satu batang. Jadi kita letak satu lagi lah. Kat belakang sini. Okey, Akmal pegang sini. Mana cikgu? Belakang sini. Okey, sekali dengan okey. Okey. Nak basuh muka ke apa ke kan? Okey, pegang. Okey. Cikgu boleh angkat air itu dulu cikgu? Boleh. Saya nak tunjukkan dekat kawan-kawan kita semua. Inilah bentuk daripada belakang. Nampak? Kita ikat seraya. Ini dah ikatan seraya tadi yang mana kita mulakan dengan manuk dan kita akhiri pun dengan ikatan manuk juga. Okey. Okey, jadi cikgu bolehlah kita tunjukkan nak basuh muka ke apa ke? Tadi Akmal nak basuh muka kan? Okey, ada okey, ada cermin untuk kita tengok. Okey, kita nak pergi rehat dulu. Selepas sini cikgu ada lagi 2.0 kan? Ada. Ini seorang kan? Ini seorang. Kalau kita berdua ada 2 orang mata tak nampak macam mana boleh. Okey. Jadi ada 2 sinki lah. Cantik. Macam mana bentuk dan rupa dan apa juga bahan-bahan yang kita perlukan selepas ini dalam kurikulum Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kau pernah berkata ulalalala setiap masa ulalalala. Sambung cikgu. Sambung cikgu. Dia sambung pula. Ya, masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Awas tap, awas, awas. Dalam kamu, awas. Itu dia. Cikgu, sebut je lagu apa. Semua cikgu tahu. Tak adalah. Bolehlah dengar-dengar sikit-sikit. Itu. Apa yang penting? Kerjasama. Disebutkan kerjasama itu. Ini dia, kita nak sama-sama kita kerjakan. Bahan-bahan. Yang ada dekat bawah ni cikgu. Banyaknya. Apa yang kita nak buat ni hari ni? Tadi yang awal tadi kita dah buat sinki untuk basuh muka seorang. Okey, kali ni kita akan cuba buat untuk 2 orang lah. Okey. Kita ada 2 besin ataupun 2 sinki bekas untuk kita basuh muka. Baik. Okey, kemudian kita ada kayu lah. Kayu untuk kita buat alang. Okay. Ada 2. Okey, dan juga saya dah siapkan dia punya tapak iaitu untuk kita punya tepi nanti. Untuk kita punya tiang tepi. Okey, ada 2 tiang tu. Tu yang sama aje proses dia. Bila kita nak silangkan kita akan gunakan kalau cross kita gunakan serong kat sini. Okey. Okey, serong. Okey, lepas tu sama juga dekat sini Okey. Okey, kita gunakan serong. Sebab apa? Keadaan dia sengit, dia bukannya lurus jadi kita gunakan serong. Okey. Jadi cikgu, boleh. Okey, kita boleh mulakan. Okey, boleh mulakan. Okay. Sama juga tali kita gunakan tali yang nylon biasalah. Okey. Okey, kita alihkan dulu yang ini. Alright. Okey, kita akan sambung. Macam mana nak sambung? Okey, pastikan
kita ada dua tiang ni. Okey, saya rapatkan sikit. Okey, rapatkan sikit. Okey. Okay. Pastikan ada dua tiang ni. Okey. Okey. Make sure kita masukkan ni. Jangan kalau macam ni terjatuhlah kan? Ha, so rapatkan. Kita rapatkan. Okey, jarak sikit. Okey, pastikan dia boleh kepit macam ni lah. Ini cara yang pertama. Okey, cara yang kedua kita boleh alaskan lagi. Maksudnya kita letak lagi satu kayu kat bawah untuk kita tak nak bagi kayu jatuhlah. Okey. Okey, tapi untuk hari ni oleh sebab kita tak ada kekurangan kayu. Okey. Okey, jadi kita akan rapatkan, kita akan letak dekat atas. Oh. Okey, macam ni. Okey. Okey. Kemal dengan Wazir boleh pegang itu. Okey. Kita ikat dulu ya. Ya, sama aja proses dia, kita akan gunakan manok dulu. Antara ni ikatan apa kita lakukan ni? Okey, yang pertama tadi untuk kita ikatkan yang bawah ni adalah ikatan serung lah. Ikatan serung. Okey, dan juga dia senang je nak bezakan antara serung dengan seraya. Okey, serung ni dia punya kedudukan dia akan serung. Akan serung macam nilah. Ni okay. Serung. Okey, kalau seraya tu maksudnya dia akan tegak macam ni. Okey, bila dalam keadaan kedudukan tegak baru kita boleh gunakan seraya. Okey, dah kuat. Tapi kalau kita tengok, dia punya tapak dia tak kukuh, betul tak? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Okey, jadi dekat sini kita boleh lockkan sikit. Gunakan satu lagi kayu. Okey, kita boleh silangkan dia. Pastikan dia bersilang. Kita tak boleh nak letak rata. Kalau rata pun dia still lagi bergoyang. Okey. Okey, jadi kita akan silangkan dia. Sini ke, Cikgu? Okey, macam tu. Okey. Okey, satu letak kat bawah sini. Baik. Ingat, kalau dia serung, kalau dia sengit, kita akan gunakan dia serung lah. Ikatan serung. Okey. Jadi terus kita gunakan ikatan serung. Jadi dia tak berapa nak goyang, tapi kalau dia tak berapa kukuh, kita boleh silangkan lagi satu lagi dekat bawah kaki dia lah. Untuk mengukuhkan lagi kan lagi. Gadget kita. Okey, okay. Jadi dekat sini kita boleh letak. Tengok ada daun dah dalamnya. Okey. Okey, kita punya singki. Okey, kalau nak tambah cermin pun boleh. Kita boleh letak cermin kita kat depan sini. Macam tadi yang satu punya. Oh. Kita letak lagi satu palang kat sini. Untuk letak cermin dan juga satu palang lagi boleh. Untuk kita letak towel. Towel muka ataupun kita letak palang dekat tepi sini untuk towel muka lebih senang untuk kita ambil. Nampak tak, walaupun dia punya rupa dia satu tapi dari segi kemudahannya kita boleh banyakkan pelbagai. Boleh banyakkan. Kalau nak 3 orang 4 orang kita panjangkan lagilah. Kayu ni kita panjangkan. Kayu kita panjangkan lagilah. Ini just kita buat untuk 2 orang. Okey, jadi mungkin kawan-kawan dekat rumah nak tanya sebarang soalan boleh angkat tangan sekarang. Tu ada tu. Okey. Silakan. Okey. Cikgu, dia tanya cikgu. Apa antara rumusan yang kita dapat hari ini, cikgu? Okey, rumusan hari ini Okey. Yeah. Untuk yang pertama, apa ni? Gadget. Gadget apa ya tadi? Gadget sinki. Sinki, sinki untuk mencuci muka, untuk gigi ke apa ke, kita boleh guna dekat sini. Okey, jadi rumusan daripada aktiviti kita hari ini. Okey, kita kebersihan diri, jaga kebersihan diri. Okey, kita jaga kebersihan diri kita, bangun pagi takkanlah nak terus-terus buat kerja lain tanpa kita bersihkan diri kita, tanpa kita berus gigi, tanpa kita cuci muka. Betul. Kan? Nanti kau orang bau pun busuk. Kenapa busuk pandang sini, cikgu? Jadi, inilah tujuan dia, okey, jaga kebersihan diri. Walaupun kita dekat mana sekalipun, kebersihan diri itu adalah amalan mulia. Iya, tidak kira kita dekat hutan ke, dekat mana ke, pastikan kebersihan diri tu menjaga kebersihan diri. Dan ingat, kalau beli air tu jangan beli sorang-sorang. Okey, baik. Jadi cikgu, terima kasih banyak. Positif. Thank you so much. Okay. Alright, jadi kalau ada
Jadi kepada semua anda semua, kalau nak tahu apa lagi yang kami akan buat atau ciptakan satu gadget untuk kemudahan anda, terutamanya bagi ahli-ahli pengangkap, nantikan hari Isnin hingga Khamis di Co-Curriculum Didik TV KPM. Semua cikgu sebut. Saya dah sebut apa cikgu? Dah cukup. Lepas ni saya seorang ke? Assalamualaikum. Bye.